Iman rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini tepatnya di hari Kamis ya. Kamis 27 Januari, maaf. 2022 bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Saya Syafridin dan para panitia pembangunan Masjid At-Taqwa ada Pak Dedi, Pak Haji Ramito, dan Pak Itasim. Masya Allah, alhamdulillah, kali ini kita kedatangan bahan material. Ini dia, besi beton. Ukuran 13 mm untuk slope. Sebanyak, sementara termin pertama kita beli 100 batang. Per batang sekira Rp150.000. Kemudian besi 8 mm. Sebanyak 50 batang, per batang Rp50.000. Alhamdulillah. Keperluan berikutnya tentu masih banyak sekali. Besi ukuran 13 sekira 250 batang. Besi 8 adalah 100 batang untuk pembuatan slup. Masya Allah, terima kasih Anda semua, para mewakif hamba Allah yang telah menitipkan rezeki terbaiknya untuk memulai membuat slup beton bangunan Masjid At-Taqwa. Ya, seperti Anda saksikan kemarin, saya sampaikan kepada Anda, silakan Mas diturunkan aja besinya. Iwatiman rahimakumullah, inilah besi beton yang pertama yang sudah kita beli untuk slup pondasi Masjid At-Taqwa Darul Mutakin. Pembuatan slup sekira sebanyak 16 titik dengan kedalaman 6 meter. Besi beton seluruhnya untuk slup diperlukan 250 batang besi 13. Kemudian 100 batang besi 8. Anda ingin wakaf, dipersilakan. Per batangnya besi 13 Rp150.000. Sementara besi 8 Rp50.000. Alhamdulillah, wasyukurillah. Setiap hari pegakan perjuangan pembangun masjid terus berjalan sejak dilakukan peletakan batu pertama. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan setiap hari pembangunan Masjid PP At-Taqwa tidak pernah berhenti sampai tuntas mewujudkan sebuah masjid yang kapasitas luasnya Masya Allah luar biasa sekira 394 meter. Bisa dengan megah dan indah dan makmur dengan beragam macam kegiatan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Iwatul Iman rahimahumullah, inilah kondisi fisik bangunan Masjid PP At-Taqwa yang dibangun tahun 2005 yang lalu. Diresmikan tahun 2007. Anda lihat mulai di kubah hijau, kemudian bangunan fisiknya. Dan kemudian selanjutnya kita akan beralih ke sebelah utara pandangan mata kita. Ini dia lahan yang akan digunakan untuk perluasan pembangunan Masjid At-Taqwa Darul Mutakin. Anda lihat ini dia tanahnya seluas 140 meter. Alhamdulillah, sudah mulai dikerjakan untuk menentukan titik-titik pemasangan slup dan para pekerja kami sudah siap untuk melaksanakannya. Anain wakop, jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Silahkan sisihkan harta terbaik Anda untuk bekal nanti di yaumil kiamah. Rasul bersabda, man bana masjidan bidunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangun sebuah mahlige di surga. Anda ingin wakaf, caranya mudah sekali. Silahkan bisa langsung ke lokasi. Anda bisa menghubungi panitia di Gedung Dakwah Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi, Family 198 Cibereum, Kota Cimahi. Atau Anda di Google Map, ketik saja Gedung Dakwah Darul Mutakin. Atau nomor transfer, silakan ke nomor rekening atas nama Yayasan Darul Mutakin
Bank Syariah Indonesia BSI. Nomor rekeningnya 21210203001. Boleh saya ulangi, nomor rekening Wakaf Pembangunan Masjid At-Taqwa Darul Muttaqin Bank Syariah Indonesia BSI, nomor 21210203001 dengan kode bank 451 atas nama Darul Muttaqin. Dari lokasi live langsung hari ini Kamis 27 Januari 2022, Asep Fridin melaporkan untuk Anda semua. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah untuk menyelesaikan pembangunan Baitullah ini. Allahumma rabbana anjil alaina ma'idata binas sama taqulana aidali awalina wa akhirin wa ayatan minka warjukna wa anta khairajukin. Kami aturkan jazakumullahu khairan wa sholli alaihim. Selamat beraktivitas, semoga Allah melimpahkan rahmat barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.